Pemirsa, Ustadz Abdul Somad membahas tuntas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian orang Minangkabau. UAS menjabarkan ini saat menjadi salah satu narasumber di Indonesia Lawyers Club semalam dengan tema Sumbar Belum Pancasilais. Adapun terkait tentang Minangkabau dengan Pancasila, maka kita bisa lihat satu persatu dari sila-sila itu. Kita yang pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Maka berbicara tentang ketuhanan, saya masuk ke suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Talang, suku Anak Dalam, suku Kubu. Maka di sana masih ada orang yang tidak bertuhan. Saya menyaksikan sendiri mereka menggantungkan kain-kain putih lalu tidak tahu apa yang mereka sembah. Masih ada suku-suku Melayu tua yang belum bertuhan. Tapi Minangkabau tidak hanya bertuhan, mereka justru membuat orang yang tidak kenal Tuhan menjadi bertuhan. Berbicara tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, saya menyampaikan tausiah di sebuah pulau di Aceh, Semilu. Di sana saya diajak berziarah ke salah satu makam tua, dan orang tua yang menyebarkan Islam itu berasal dari bumi Minangkabau. Kemudian saya pula bertausiah di Sulawesi Tengah, di Palu. Di atas bukit di Palu itu juga ada makam tua penyebar agama Islam juga datang dari bumi Minangkabau. Oleh sebab itu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka Minangkabau adalah para suluh di tengah gelap yang membawa siar Islam. Yang kedua tentang kemanusiaan. Di depan rumah orang Minangkabau ada rangkiang, tempat menyimpan beras. Beras itu dibagi-bagi lagi. Ada beras yang dimakan keluarga, tapi juga ada beras yang jadi makanan untuk fakir miskin. Orang Minangkabau adalah orang yang paling peduli terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu, orang Minangkabau membuka rumah makan. Mereka tidak menganggap pekerja itu sebagai kuli yang digaji, tapi mereka dianggap sebagai saudara yang sistemnya bagi hasil. Karena mereka melihat sebagai kemanusiaan. Itu maka rumah makan berkembang pesat yang hari ini dia menjadi tukang angkat piring. Tahun depan dia insya Allah akan punya rumah makan. Kemanusiaan. Tentang persatuan Indonesia. Orang Minangkabau amat sangat cukup rukun dan syarat untuk membuat sebuah negara. Masalah diplomasi tidak ada yang lebih hebat daripada diplomasi Haji Agus Salim. Dia berhadapan dengan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, berbagai macam bahasa dunia dia kuasai. Tentang masalah ekonomi, kita tahu siapa bapak koperasi Indonesia. Ialah Bung Hatta. Tentang masalah agama, jangan tanya lagi. Orang Minangkabau, prestasi agamanya bukan tingkat nasional. Tapi dia adalah Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Universitas Al-Azhar dalam sejarah hanya sekali memberikan penghargaan Dr. Honoris Causa kepada seorang ayah yang anaknya juga mendapatkan Honoris Causa. Dia adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan ayahnya Abdul Malik Karim Amrullah juga mendapatkan Honoris Causa dari Al-Azhar. Ekonomi, politik, agama, orang Minangkabau punya. Bagaimana dengan tentara? Tentara-tentara Minangkabau tidak dididik di Indonesia. Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumani, Tuan Kunan Renceh. Mereka adalah tentara-tentara yang luar biasa. Tapi kemudian mereka tidak membuat negara. Mereka justru menggabungkan diri dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mereka mengamalkan pengawal Persatuan Indonesia. Tentang masalah musyawarah. Sila yang keempat. Musyawarah, bule ayah dek pambuluh, bule kato dek mufakat. Air itu menjadi bulat kalau dia lalu di pembuluh. Sedangkan kata itu menjadi bulat kalau dia ada musyawarah mufakat. Orang Minangkabau tidak mengambil keputusan sendiri dengan kepalanya sendiri. Dia tahu dia mungkin hilaf, salah, dan lupa. Orang Minangkabau mengenal filosofi tiga tungku sajarangan. Kalau kita memasak ada tiga tungku di sana. Tungku inilah yang menampung dandang yang begitu besar. Tungku ini juga yang merasakan panasnya api di bawah. Tiga tungku sejarangan, nenek mama, alim ulama, cadiak pandai. Orang Minangkabau berkata,
duduk sendiri, sampai duduk bersama lapang. Duduk sendiri terasa sempit, tapi kalau duduk bersama terasa lapang. Kenapa demikian? Karena mereka lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Lalu kemudian tentang keadilan sosial. Orang Minangkabau amat sangat adil. Anak didukung, kemanakan dipangku. Perempuan Minangkabau tidak pernah perlu jauh dari kampung halaman yang untuk cari makan. Kenapa demikian? Karena mereka punya nenek mama yang adil. Perempuan tidak pernah mengalami diskriminasi. Karena perempuan ada harato tinggi yang tidak dibagi. Sebagian ulama mempermasalahkan harato tinggi. Kenapa tidak dibagi menjadi ahli waris? Karena itu sebenarnya adalah wakaf keluarga. Ketika seorang perempuan tidak punya suami atau ayahnya meninggal, tidak keluarga laki-laki, tidak ada. Siapa yang akan menyara hidup dia, memberi makan dia? Ada harato tinggi. Mereka amat sangat mengutamakan keadilan. Orang Minangkabau amat sangat Pancasilais. Mana buktinya? Dari mulai Sabang sampai Papua. Pesawat saya mendarat di Sorong. Begitu turun saya di airport, tangan melambai dari jauh. Saya suruh dia mendekat ke mobil saya tanya, ada apa? Ambo urang payakumbuah. Betapa jauh tempat kita memandang, tapi orang Minangkabau sampai juga sekarang. Saya diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk penggalangan dana Surau Sydney namanya. Tidak hanya ke Indonesia, sampai ke Sydney orang Minangkabau bisa bersosialisasi. Dia diterima di mana dia berada. Karena orang Minangkabau punya filosofi di mana tanah diinjak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Minangkabau tidak pemarah. Orang Minangkabau tidak pendendam. Orang Minangkabau bagaimana berdebat hebatnya Muhammad Yamin dengan Buya Hamka. Tapi kemudian sebelum meninggal dunia, apa kata Muhammad Yamin? Nanti jenazahku tolong dibawakan oleh Buya Hamka ke kampung halaman. Mereka memang berdebat. Mereka memang orang-orang yang argumentatif. Tapi hati mereka lembut dan baik. Lalu kemudian 3 bulan. Kalau kita merdeka 17 Agustus, 3 bulan sebelum itu, 29 Mei 1945, maka Muhammad Yamin, putra Minangkabau, sudah menyuarakan tentang pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, setelah itu lalu kemudian pri ketuhanan, pri kemasyarakatan, lalu kemudian kesejahteraan dan sosial. Jadi, embrio pemikiran Pancasila itu berawal bermuara dari Minangkabau. Lalu kemudian barulah disuarakan oleh Bung Karno. Lalu kemudian disusun secara rapi dan sistematis oleh 9 orang. Dan di antara 9 orang itu, 3 orangnya adalah Minangkabau. Agus Salim, Sutan Syahrir, dan kemudian pula Agus Salim, Muhammad Yamin, dan Bung Hatta.